podcast berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Selepas diasak mengenai rupa parasnya semakin berbeza sejak kebelakangan ini, pelakon Zia Zara mengaku mengambil suntikan pada wajah dan bibirnya. Menerusi temubual bersama Melody, Zara menjelaskan perubahan hormon dan faktor usia menyebabkannya mengambil suntikan tersebut. Zara turut tidak menolak dakwaan ada beberapa klinik estetik tampil menaja untuk melakukan suntikan dan menambah baik wajahnya. Katanya lagi, suntikan lebih kepada vitamin sahaja untuk kulit tanpa celah dan tampil lebih segar. Sejujurnya memang ada beberapa klinik menaja saya membuat rawatan wajah, lagipun usia semakin meningkat. Jadi timbul kedutan dan saya buat sedikit suntikan. Tetapi ia lebih kepada suntikan vitamin untuk menjadikan kulit tampil tanpa celah. Jika dulu susah nak jumpa klinik estetik yang sesuai, jadi bila ada peluang apa salahnya? Tetapi ia lebih kepada vitamin. Sama seperti bibir, kadang-kadang bibir jadi gelap. Jadi suntikan ini memberikan kesan tegang. Apabila tegang, ia menjadi lebih gebu dan berwarna kemerah-merahan, katanya. Dalam pada itu, Zia berkata, dia tidak kisah jika ada netizen tampil memberikan komen negatif terhadap rupa parasnya kerana setiap selebriti pasti melakukan suntikan pada wajah sebagai rutin untuk tampil cantik. Dalam media sosial, orang boleh cakap apa sahaja. Nak buat atau tidak, terpulang. Saya adalah seorang selebriti. Sudah pasti saya kena jaga penampilan secara keseluruhan. Saya tidak kisah dan terpulanglah. Lagipun saya rasa ramai sahaja yang buat. Namun terpulang pendapat masing-masing. Mungkin ada yang tidak ditawarkan peluang seperti ini. Tapi bila ada peluang, mungkin dia juga nak mencuba. Apa yang boleh saya katakan, ia rutin bagi selebriti. Lagipun apa sahaja yang saya buat tetap ada kecaman dan kirikan. Kadang-kadang dalam video yang saya muat naik, saya rasa tiada apa-apa. Tetapi mata netizen tajam, katanya.